teman-teman yang lagi nyari sangkar uji fiber nanti bisa langsung dikontakkan beranya mas. Ini disebutnya kipasan loh. Kipasan di bagian ini model laki 36x36. Harga berapa? Lagi promoin aja mau Agustusan. Mau Agustusan ya. Pilihan pun lagi banyak ya? Banyak. Buat Petronas ini ya. Okay. Ini water decal ya? Iya water decal. Kita lihat lebih dekat ini udah copper mas ya? Ya. Mewah. Udah siap kantong lah ya. Abstrak. Jadi kayak coret-coret pakai spidol gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini dua sahabat kembali lagi ke Jalan Gandaria 1. Ini adanya di Kelurahan Pekayon, berikutnya Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung, di mana kios ini kios rumahan. Untuk masuk ke dalam itu dari Jalan Raya Bogor masuk kurang lebih sekitar ya 500 meter, 300 meter teman-teman ya. Dan patokannya teman-teman, kalau di sini nih, nah ini ada Gang Merpati ya. Kita masuk dari jalan ini. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi di kios rumahan ini menjual sangkar burung dan juga burung-burung gacoran teman-teman. Kita sudah lagi sembari jalan dari jalan raya tadi masuk ke dalam, kurang lebih sekitar sampai ke titik rumahnya itu ya 75-100 meter teman-teman ya. Ini untuk penampakan rumahnya, kita langsung coba nanti ketemu sama sang pemilik rumahnya sini teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas Aji. Ini dengan mas Sandi ya. Sandi. Jadi di sini ada sangkar, ada juga ada burung. Juga. Kita pertama dari apa dulu mas nih? Kita ke sangkar dulu ya. Sangkar tapi stoknya komplit hari ini. Kalau kita insya Allah ready terus kan, komplit terus. Ready ya? Terus. Ya. Terus untuk teman-teman yang nggak bisa datang ke sini mas, bisa melayani kirim sampai kemana aja nih? Kita bisa bantu kirim ke seluruh wilayah kan. Yang penting ongkir. Yang penting ongkir ditanggung pembeli ya. Oke, siap. Langsung kita pantau aja mas ya. Ya silakan. Oke, pertama kita dari sangkar apa dulu mas nih? Uji fiber om. Pondir uji fiber. Iya. Ini kalau gini model apa namanya? Sabuk dua. Hah? Sabuk dua. Oh sabuk dua. Iya. Jadi dari masuk sabut gua maksudnya ininya dua. Ini ya. Dua. Ini Ruji Fiber ya. Fiber. Ini merek apa sih? Ebot atau? Ebot Jaya. Oh. Ada ya. Berapa ukuran, Mas? Ini nomor 2 aja. Oh, nomor 2 aja. Iya. Oh, terus nomor 2. Ya. Ini bahannya kayak gini ya. Iya. Harganya berapa, Mas? Ini 580. Nanti dapatnya cepuk kakinya karpet. Kalau ngeliat kakinya juga udah pakai kaki karet. Karet ya? Iya. Oh, ini motifnya APBN. Oh, yang APBN. Iya. Tapi harga sama atau beda nih? Sama 580. Oh 580. Emang ini all size nomor 2 gitu ya? Iya. Ini berarti apa ngikutnya decal atau? Water decal. Water decal. Jadi ini nggak bakalan apa? Letek. Ngelupas gitu nggak ya? Oke, ini sama sebelahnya ya? Iya. Ini yang apa lagi nih? Ini motif Indonesia Raya nih, yang Agustus kan om. Oh ini. Iya. Oh karena ini udah bulan Agustus ya? Iya. Jadi motif Indonesia Raya. Merah putih. Oke. Tuh jadi buat teman-teman yang lagi nyari sangkar uji fiber nanti bisa langsung dikontakkan beranya mas ya, karena pilihan masih banyak ya. Banyak loh. Terus kalau untuk yang ini mas yang kelihatan baru turun untuk yang apa aja nih? Ini untuk decal semua ya. Oh decal semuanya. Iya. Jadi masih banyak pilihan ya. Iya. Mungkin nanti untuk teman-teman kadang ada yang berkomentar mas, bang tanya dong kalau beli satu set gimana nih? Oh satu set langsung datang sini aja. Oh nanti. Untuk harga mah gampang bisa nego. Oh ada harga spesial iya, gitu ya? Ada. Oke jatuhnya karena mungkin ngikutnya harga grosir mas ya? Iya. Tuh. Sekarang kita ke bagian dalam mas. Iya. Ini masih merek Ebot lagi ya. Iya. Ini untuk yang model apa namanya nih? Ini disebutnya kipasan loh. Kipasan. Jadi atasnya seperti ini ya. Iya. Oke ini ada dua motif mas ya. Iya. Tapi kalau kayak gini sama maksudnya water decal juga. Water decal. Ini ada berapa ukuran mas? Ini khusus nomor 2. Khusus nomor 2? Iya. Ini kalau kita perhatikan tuh di apa namanya nih? Di bagian ininya model laci. Model laci ya? Iya. Betul. Ini harganya seberapa mas nih? Ini 600 om. 600 ribu rupiah? Iya. Cuman ini kalau Ruci bukan fiber ya? Bukan, masih bambu. Oh masih bambu. Tiangnya keker om. Oh iya, di pojok tiangnya tuh. Keker. Terus nanti dapat apa aja mas nih? Cepuk tangkilan karpet. Oh, dapat cepuk tangkilan karpet. Iya. Jadi yang belum tinggal kerodong ya? Iya. Ini buat gantang, apa sih, kacer, pelten. Ijo, bisa. Ijo ya? Iya. Selanjut lagi bang, yang dikeluarin ini masih merek Ebot lagi ya? Iya. Ini yang model apa namanya ini? Kosan. Oh, kosan. Iya. Kalau dari segi ukuran mas, kurang lebih? 36x36 ya. Oh, 36x36. Iya. Ini water decal juga? Water decal. Tuh, ini udah ya siap gantang banget mas ya? Rujinya fiber. Oh, ini ruji fiber? Iya. Oke, ini emang satu ukuran aja toh? Satu ukuran 36x36. Harga berapa sih? Ini 600 ribu.
600.000 rupiah. Ya, ukuran ruginya 1,5 ya. Oh, ukuran ruginya 1,5. Ya. Tuh, jadi ada motif ini about fit yang Tokyo ya. Iya, yang paling laris nih om Tokyo. Oh, yang ini. Iya, ini oh, paling cari mau di kotak ini Tokyo karena terbaru. Jadi kalau kosan dia apa namanya? Kakinya ciri khasnya seperti ini Mas. Iya. Terus dia ciri-ciri yang di bawahnya ini apa namanya? Rapat ya? Rapat iya. Terus kalau ngelihat pintunya juga memang pintu kayak gini ya. Tembus. Tembus ke atas. Oke. Jadi mau motif Abbott Fit Tokyo ataupun Abbott Jaya APBN ataupun ini Champion Indonesia, iya, harga sama ya? Sama. Jadi banyak pilihan banyak warna ya? Iya, yang belum dibuka. Oh, masih ada juga? Iya. Oke. Terus kalau di atas juga, ini rapat ya? Rapat. Iya kan? Iya. Oh. Kalau untuk yang ini, Mas, ini yang digantung di luar, yang ini untuk yang apa lagi nih? Ini untuk nomor 2 dan 3. Oh, ada ukurannya? Iya, ukurannya ada. Oh, water decal juga? Water decal. Ini bukan rigid fiber bukan, bukan ya? Bukan, masih bambu. Harganya berapa, Mas, nih? Ini kita kasih 500 ribu aja. 500 ribu rupiah? Iya. Dapat karpet, cepuk, tangkringan. Oke. Terus dari segi motif yang lain masih ada juga? Banyak, atau? Masih banyak. Yang di atas ini, Mas, ya? Iya. Jadi mau yang Tokyo, ya sama kayak tadi ya? Champion, iya, ya? Oke. Nomor 2 dan 3. Hanya 2 sama 3 aja, iya, ya? Kalau champion ada nomor 1. Oh, yang ini? Iya. Yeah. Yang nomor 1 berapa nih? Nomor 1 500 ribu. 500 ribu rupiah? Iya. Yeah. Kita lagi promoin aja mau Agustusan. Mau Agustusan ya? Iya. Yeah. Jadi emang ini sangar-sangar siap ganteng, Mas, ya? Iya. Yeah. Pilihan pun lagi banyak ya? Banyak. Kalau yang tengah pasti kan beda nih. Iya. Yeah. Abbott Strong ya? Iya. Yeah. Nomor berapa nih? Nomor 3. Water decal juga? Iya. Yeah. Berapa, Mas? 450. Oh, ini emang tinggal satu piece atau? Satu, iya. Oh, jadi ini udah nggak ada pilihan lagi ya? Iya. Yeah. Oh. Yang di turin bang, ini ada sangkar Abbott lagi ya? Ini terbaru nih om. Oh, mau yang terbaru? Iya. Abbott Petronas ini ya? Petronas, iya. Okay. Ada ukurannya 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Ya. Yang harga masing-masing gimana, Mas? Untuk nomor satunya 520. Oke. Okay. Nomor 2 nya 510. Nanti karpet, cepuk, tangkringan dapat ya? Iya. Yang nomor 3 nya? 3 nya 500. Cuman ini water decal ya? Iya, water decal terbaru. Cuman ngelihat kakinya ini belum karet, Mas, belum ya? Belum karet, iya. Yang di atas ini, Mas, ini ada sangkar Abbott lagi ya? Iya. Cuman ini polos ya? Iya, natural. Natural, ada berapa ukuran? 2 dan 3. Harganya masing-masing gimana? Nomor 2 nya 320. Oke, terus nomor 3 nya? 300 ribu. Tapi yang polosan pun nanti tetap dapat karpet? Dapat. Oh, ini yang warna biru pun sama? Sama. Oh, ada pilihannya ya? Iya, merah dan biru. Oke. Kalau yang di atas ini bang, ini ada, oh, sangkar BNR ya? BNR, iya. Ini water decal juga? Water decal. Ada berapa ukuran? Ini khusus nomor 2. Khusus nomor 2? Iya. Cuman enggak, bukan fiber bukan ya? Bukan, masih bambu. Harganya berapa, Mas, nih? Ini 650. Kakinya udah pakai karet, karet ya? Karet, iya. Sama dapat? Cepuk, tangkringan, karpet. Oke. Okay. BNR 88. Oh, ini? Iya. Kalau yang ini? BNR juga ya? BNR terbaru, B dan R. Oh, harganya berapa, Mas, nih? Sama, 650. Nomor 2 juga? Iya. Ini apa namanya? Modelnya kayak gini ya? Model laci, ya? Iya. Oke. Okay. Berlanjut bang, yang dikeluarin ini adalah sangkar, yeah, BNR lagi ya? Black Dome. Black Dome. Yeah, all size nomor 2 atau ada ukuran? Ini khusus nomor 2 aja. All size nomor 2? Iya. Yeah. Harganya berapa, Mas? 420. 420? Iya, yeah, Black Dome. Ini stoppernya karet ya? Karet. Kalau yang ini? Ini natural, coklat. Natural. Yeah. Jadi kalau hitam Black Dome, yeah, yang natural, coklatnya natural ya? Cuman kalau ini ngelihat logonya tuh udah yang baru ya? Terbaru ya. Ini all size nomor 2 juga? Nomor 2. Berapa nih yang natural? Sama 420. Oh, 420. Iya. Lagi-lagi karpet, cepuk, tangkringan dapat ya? Karpet. Oke, okay, iya. Jadi untuk teman yang mau membeli tinggal membeli kerodong aja lah ya? Iya. Tapi stok masih aman ya? Aman om, banyak di dalam nanti di... Terus yang di atas ini Mas, ada sangkar... Apa, replika? Replika, sabuk 2, rigid fiber. Oh, yang dimasuk sabuk 2 berarti ini, iya, ya? Okay. Iya. Oh, ini fiber? Iya, fiber. Nomor? Nomor 2. Harganya berapa sih? 340. Terus ini pakai list ya? Iya, pakai list. Oh. Kakinya udah karet. Oh, kaki karet. Terus kalau yang sebelah sama? Sama. Oke. Okay. Tapi ini ukuran kurang lebih berapa sih? Kalau ini... nomor 2 ini ya? Iya. Nomor 2 bener ya? Bener, nomor 2. Oke. Okay. Kakinya karet juga ya? 36x40 tuh. Ukurannya? Iya. Oke. Okay.
Ini ke sebelah apa nih? Ada mereknya atau replika nih? Replika. Tapi laci. Ada lacinya ya? Iya. Model terbaru berarti ini. Terbaru. Ada berapa gram, Mas? 1, 2, 3. Harganya gimana? Untuk nomor satunya 250. Terus nomor 2, 3? Nomor 2-nya 240. Oke, nomor 3-nya? 210. Ini alis juga ya? Alis. Warnanya ada warna apa aja? Ini cuma ini aja. Oh, cuma warna ini aja. Jadi hitam kombinasi sama merah ya? Iya. Kalau ke sebelah itu apa lagi, Mas, nih? Ini replika warna merah. Oh, cuman bukan fiber ya? Iya, bukan. Terus yang ini barusan juga bukan fiber juga ya? Bukan, bambu. Oke, ini yang replika warna merah, Mas, ada berapa ukuran? Nomor 2 dan 3. Harganya gimana nih? Nomor 2-nya 230. Oke, nomor 3-nya? Nomor 3-nya 210. Tapi kalau yang ini belum karet ya? Belum. Kalau tadi kan yang model baru ini karet ya? Karet, iya. Oke. Terus kalau ini sebelah untuk yang list yang apa lagi, Mas? Replika. Cuman ini bukan yang model terbaru kayak gini, bukan ya? Tuh. Ini yang harga gimana? Sama atau beda? Itu untuk nomor 2-nya 225. Terus ada nomor berapa lagi? Nomor 3-nya 210. Oke. Ini udah pakai karet juga ya? Iya. Kakinya ya? Iya. Ini kalau yang biru apa lagi, Mas? Itu replika. Oh, sama kayak yang tadi kayak gini? Iya, sama itu. Oh, harganya pun sama? Sama. Oke. Itu kalau sebelah, Mas, yang hitam kombinasi merah, ada list ini apa lagi nih? Itu replika. Oh, sama kayak yang ini? Iya. Oh, ukurannya gitu ya? Iya. Kalau yang paling bocok yang warna hitam tuh? Itu hitam replika juga. Nah, yang harga berapa itu? Untuk nomor 2-nya 220. Terus nomor berapa? Nomor 2-nya 200. Oh, nomor 3-nya? Nomor 3-nya 210. Oke. Itu ada nomor 1 juga atau? Ada. Nomor 1-nya berapa? 220. Cuman dia kakinya belum pakai karet ya? Iya. Jadi untuk stok sangkar hari ini masih tergolong komplit banget, Mas, ya? Komplit, iya. Nanti pokoknya untuk teman-teman yang pengen grosir atau ngambil banyak, pasti ada harga lebih murah lagi ya? Iya. Tinggal dikontak ke Nur aja, Mas, ya? Oh. Kalau yang di dalam ini, Mas, yang masih dipastikin untuk yang sangkar apa aja nih, Mas? Nih? BNR ada, yang Black Dog tuh. Ini BNR Black Dog tuh, iya, masih banyak banget iya, ya? Iya, banyak yang cari soalnya buat cah hijau. Oh, ini kebanyakan. Iya. Terus kalau warna hitam di gantangan juga burung kelihatan iya, banget ya? Terus ini yang tadi apa namanya? Kosan. Iya. Terus kalau yang ini? Itu yang dekal. Oh, yang dekal. Jadi masih di plastik-plastikin ya? Iya. Ini masih tuh. Oh, ini, Mas, ini yang apa namanya? Mentahani. Iya, ada berapa ukuran? 1, 2, 3, 4. Kayu jati atau kayu moni? Jati muda. Jati muda. Iya. Ruji hitam ya? Iya. Harganya masing-masing gimana, Mas, nih? Untuk nomor satunya 130. Nomor 2-nya 120. Tapi kalau kayak gini, Mas, nanti dapat karpet juga nggak? Itu nggak. Kalau mentahan berarti cuma cepuk tangkringan. Oke. Terus nomor 3? Nomor 3-nya 90.000. 90.000. Iya. Ada nomor 4-nya nggak? 4-nya 50.000. Oh, ada nomor 4-nya. Iya, itu yang khusus kandang apa? Tiang kotak ya? Oh iya. Ada tiang kotak, ada yang tiang bulat. Oh, yang tadi harga barusan ini yang tiang kotak iya, nih. Kayak gini nih ya. Ini kotak ya. Iya. Kalau yang ini yang tiang bulat. Iya. Kalau yang tiang bulat gimana? Ukurannya 1, 2, 3. Oh, cuma 1, 2, 3. Iya. Kalau yang tiang kotak ada ukuran nomor 4. Iya. Yang tiang bulat harganya gimana, Mas? Untuk nomor satunya 130. Nomor 2-nya 120. Nomor 3-nya 100.000. Oke, jadi untuk teman-teman nanti yang mau kesini, mau yang tiang kotak ada, yang tiang bulat pun yeah, tadi, Mas, ya? Kalau untuk per set, 235. Oh, satu set begini? Iya. Yeah. Itu mau yang tiang kotak ataupun bulat sama? Sama, iya, udah kita kasih 235. Cuman kalau satu set mungkin dia nggak dapat tangkringan kali ya? Kandang aja. Oh, nggak dapat cepuk juga ya? Iya, udah murah. Oke, tuh. Ini untuk stok replikanya. Ini, jadi per set, grosir kesini kalau replika. Oh, kalau grosir, tuh. Iya. Yeah. Jadi mau stok full banget, Mas, ya? Full, iya. Yeah. Itu yang masih dikarusin pun ada, ya? Iya, yeah, ada. Oke, tempat bawah-bawah ini. Loh. Dari sangkar kotak sekarang kita ke sangkar murai batu, Mas, ya? Iya. Yeah. Saya pertama tertarik sama yang ronggolawe ini, Mas. Ini PVC, ya? PVC, iya. Yeah. Berarti kalau PVC, all size nomor 2? Nomor 2. Berapa, Mas, harganya ini? Itu Rp1.350.000. Melihat stopper, pakai karet stopper, ya? Iya, yeah, bening. Bening banget, tuh. Ini berarti kalau PVC ya emang ya water decal gitu ya, Mas? Iya, water decal. Oke. Terus ini kan ruji hitam, Mas. Iya. Ada yang ruji coklat juga nggak atau? Nggak ada. Oh, cuma kayak gini aja. Iya. Kakinya juga udah pakai karet ya? Karet, iya. Kalau kita lihat lebih dekat, ini udah copper, Mas, ya? Iya. Terus bawahnya kayak gimana, coba, Mas? Oh, mewah ya? Mewah. Udah siap kantang lah ya? Iya. Ini kalau bergeser ke sebelah, Mas,
Masih sangkar ebot lagi ya? Iya. Ebot APBN. Kalau ini PVC juga atau gimana? Bambu. Di oh ini bambu. Dekal bambu. Dekal bambu. Ya. Ada berapa ukuran mas? Ini khusus nomor 2. All size nomor 2. Iya. Kenapa all size nomor 2 maksudnya? Karena di sini banyak dicari buat gantangan. Iya, gantangan. Kalau di gantangan sini kebanyakan emang pakainya nomor 2 aja mas ya? Iya. Ini harganya berapa nih? Ini 750 biasa. 750. Ya. Cuman dia belum koper ya? Iya belum. Bawahnya kayak gimana nih? Ya, wis lumayan ya. Iya, nggak malu-maluin di gantangan. Nggak malu-maluin lah ya. Iya, paling orangnya aja malu-maluin. Ini kalau sebenarnya untuk yang ebot Nanjung ya. Ini dekal bambu juga. Iya, ini terbaru. Oh, model terbaru. Iya. Oh, Rolling Stone. Rolling Stone. Ya, ini all size nomor 2 juga. Iya. Yang harga berapa mas nih? Sama, 750. Tapi mas, ini emang sengaja ngambilnya nomor 2 aja atau emang dari sana bikinnya nomor 2 aja atau gimana? Biasanya ada nomor 2 dan 3, cuma kita ngambilnya sekarang nomor 2 aja. Karena banyak yang cari nomor 2. Oh, biasanya ada nomor 1 sama nomor 3. Iya. Cuman ini kita sengaja ngambilnya nomor 2 aja. Karena buat pemutaran lebih cepat kali mas ya? Iya. Kadang-kadang kan kalau pedagang itu ngambil satu set, yang nomor 2 laku, nomor 1 sama 3 lambat gitu ya? Lambat, iya. Oke, siap. Terkecuali buat murai batu yang ekor panjang kali mas, nomor 1 ya? Iya. Ini untuk yang berikutnya sama atau beda nih? Ini Nanjung 105. Oh, bambu dekal juga. Iya. Bawahnya coba mas. Oke, ya mewah lah ya. Iya. Tuh, jadi buat teman-teman yang punya burung murai batu siap gantang mungkin. Nah, di sini salah satu solusi ya. Ini kalau ini model baru atau gimana? Jati Jajar. Jati Jajar, model baru atau udah lama? Udah lama. Bambu dekal juga? Bambu dekal. Harga sama atau? Sama. 750. Jadi untuk pilihan motifnya emang banyak mas? Banyak, iya. Ini sebenarnya APBN? Ini APBN. Ini bawahnya kayak gimana mas nih? Tuh, oh iya. Jadi ini harga 750, all size nomor 2. Iya. Untuk teman-teman yang tertarik tinggal ditonton video ini di screenshot mas ya. Iya, di screenshot. Semuanya yang APBN, semuanya yang Jati Jajar misalnya. Tinggal pilih seleranya. Ini apa lagi? Ini 105. 105. Harga pun sama. Sama, 750. Oke, bener-bener ebot banyak varian motifnya mas ya. Jadi akhirnya pembeli itu banyak pilihan gitu banyak ya. Banyak pilihan. Lebih puas gitu mas ya. Iya. Oke. Kalau datang sini bingung mau yang mana. Oke. Pokoknya ini nanti udah dapat cepuk, tangkeringan, karpet ya? Udah dapat. Yang belum kerodong ya? Kerodong. Kalau yang ini mas, masih ebot saya lagi nih. Yeah. Dekal bambu juga. Iya. Yeah. Ini motif apa sih? Abstrak. Abstrak. Jadi tangan. Kayak coret-coret pakai spidol gitu ya? Iya. Ini paling laris om. Oh ini? Iya ini paling dicari. Paling dicari nih? Iya. Gak tahu nih kenapa. Tapi tetap harga sama? Sama, 750. Oh 750. Jadi walaupun ini paling laris tetap di harga sama ya? Sama. Oke. Dan ini memang ya all size nomor 2 ya? Iya. Kalau yang dikeluarin ini? Nanjung. Nanjung 105. Iya. Ini masih bambu dekal lagi ya? Iya. Harga pun sama? Sama. Ini ada berapa macam motifnya? Ebut ya? Banyak om. Banyak banget ya? Iya. Tuh, ya udah siap-siap ganteng lah ya. Cuma emang ini dari segi kaki emang belum pakai karet ya? Belum. Cuma udah kakinya kayak gini aja ya? Kalau ini yang ini apa maksudnya? Ini macan apa-apa ya om? Oh. Banyak motifnya. Belief in Ebut Jaya. Iya. Bawahnya kayak gimana masih? Tuh, bawahnya serem ya. Ya sama nih 750. Yeah. Gak jadi diurut rata ya. Iya. Yeah. Dan ini memang sengaja ngambil nomor 2 aja ya. Nomor 2 aja. Ini Ebot Jaya lagi. Yeah. Indonesian Star. Oke. Harga pun sama. Sama. Jadi lagi-lagi teman-teman yang tertarik tuh tinggal di screenshot mas mau yang ini, mas mau ini gitu ya. Tinggal kirim. Tinggal kirim ya. Datang sini. Karena di sini bisa malah ini kirim mas ya. Iya bisa. Nanti untuk di wilayah sekitar sini juga ada kurirnya mas ya. Ada. Saya sendiri kurirnya. Oke, terus kalau untuk teman-teman mungkin yang mau beli lewat pakai Gojek juga bisa ya? Bisa. Oke, intinya kalau Gojek mungkin transfer dulu baru Gojeknya suruh ambil gitu ya. Oke. Satu lagi. Terus ini yang duluan mas yang lagi dirakit untuk yang motif apa lagi ini? APBN. APBN. Ya. Ini sama nomor 2 juga? Nomor 2 juga sama. Harga pun sama? Sama, 750. Oh, sama yang ini ya? Iya. Lagi dirakit-rakit. Jadi untuk stoknya masih aman ya? Aman. Karena memang baru datang juga ya? Iya. Sama yang ini pun ada kan? Sama. Tuh. Tinggal di screenshot, di chat ke WA-nya mas ya? Iya. Kembali mas ke bagian dalam. Iya. Kalau ini murai batu BNR ya? Iya. Ini PVC atau? PVC Rubicon. PVC Rubicon. Iya. Nomornya? Nomor 2. Oh, nomor 2 juga. Iya. Harga berapa mas nih? Ini 830. 830? Iya. Oke. Kalau BNR juga kebanyakan bikinnya nomor 2 aja mas ya? Nomor 2, iya. Tuh, itu pokoknya udah, ya aksesoris segala macam udah di dalam ya? Dapat ya. Nanti dapat karpet juga, dapat cepuk juga ya? Sama tangkringan. Tuh. Kalau yang ini apa? Sama BNR juga? BNR, tapi bambu. Oh, yang bukan yang PVC? Iya.
Ada berapa ukuran, Mas? Nomor 2 aja. Harganya? 700.000. Oh, lebih murah. Iya, hitam okay. Coklat ada. Oh, warna coklat ada, hitam pun ada. Ya. Oke. Jadi, ya pilihan masih aman lah ya. Iya, aman. Kalau yang ini, Mas, yang warna coklat, oh, Raffi Jaya ya. Kalau Raffi Jaya nomor berapa nih? Raffi Jaya ada nomor 2 dan 3. Oh, nomor 2 sama 3. Iya. Ini apa namanya? Ribbon. Oh, Ribbon. Iya. Berapa, Mas, harganya masing-masing? Nomor 2-nya 520. Nomor 3-nya? 460. Ini dari segi stopper juga ya, udah karet ya? Ya karet. Jadi ini yang terbarunya kayak gini ya? Iya, gantungannya udah lipat. Gantungan lipat tuh ya. Sekarang udah ya lebih lumayan lah ya, ya. Daripada dulu-dulu, Mas ya? Iya. Ini pun sama ya, karpet dapat ya? Dapat. Oke. Sekarang ke bagian atas, Mas. Ini sangkar besi ya? Iya. Diameter 42. 42 lumayan besar ya? Iya. Harganya berapa, Mas nih? Itu harganya 215. Kalau sangkar besi nanti dapat karpet nggak atau? Itu cepuk tangkringan aja. Oh, hanya cepuk sama tangkringan. Ya. Oke. Tapi dari warna emang cuma warna hitam aja atau? Ada warna warni, cuma belum dirakit. Oh, tapi harga ya. Tetap sama ya? Iya, tetap sama. Oh, jadi ada pilihan varian warna, cuman ya. Harga sama. Sama. Oke, nanti untuk teman-teman yang kesini, Mas, saya pengennya kayak gini warna ini, tinggal nyebut aja. Iya, tinggal nyebut aja. Kalau yang di luar, Mas, ya. Ini sangkar besi lagi ya? Ini yang lohpur tapi standar ya? Standar ya. Harga berapa nih? 120. Ini Pak, merek apa sih? CC. Oh, CC. Jadi kalau merek CC dia terkenal besinya lebih tebal apa ya? Tebal, iya. Jadi lebih kuat lah ya? Iya. Bebas pilih warna? Bebas pilih warna, hitam, ungu, okay. Merah, ini, ada. Kalau sebelah yang helopet ya? Iya, kalau datang sini bonusin karpet. Oh, kalau datang sini bonusin karpet? Iya. Oke. Okay. Yang helopet harga berapa sih? Itu 100.000. Oh, warnanya ada warna apa aja selain hitam? Warna kuning sama hijau. Oh, ada pilihan juga warnanya iya. Ya? Kalau yang ini, Mas, sangkar mentahan ya? Iya. Kayu? Jati? Jati muda. Jati muda. Ini kandang apa sih, Mas? Ini buat ternak kenari bisa, buat ngurai pastol bisa. Buat trotolan bisa juga iya. Ya? Harganya berapa nih? 70.000. Oh, 70.000. Kandang aja ya, Om. Kalau ini kandangnya aja? Iya. Tangan kan nggak dapat? Nggak dapat. Oke. Jadi, Mas juga terakhir ada yang komen katanya, Bang, nanyain yang itu buat kenari. Ya, ini ya? Iya. Oke. Karena pilih masih ada juga? Ada. Ini sebelahnya sama kan? Sama. Kembali, Mas, ke bagian dalam. Ini ada sangkar perkutut ya? Iya. Ini rotan sintetis. Apa? Oh, sintetis. Iya. Oke. Okay. Kalau ngelihat tembok bisa dilepas ya? Bisa. Jadi, ngebersihin kotorannya mudah ya? Iya. Harganya berapa, Mas? Itu 145 plus karpet, Om. Dikasih karpet. 145 plus karpet? Iya. Udah terjangkau ya? Iya. Oke. Okay. Ini karena rata-rata saya kalau sering review itu pasarannya di angka 150.000. Iya, lebih. Itu pun nggak dapat karpet. Nggak dapat cepuk. Iya, jadi... Ini 145 udah lumayan lah ya? Iya, komplit. Bebas pilih warna juga? Bebas. Stok masih aman ya? Aman, Om. Oke, Mas. Ya. Ini cuaca lagi panas banget ya? Ekstrim. Ini untuk review cukup, Mas ya? Ya, untuk sangkar kita cukup, Mas. Gini, Mas, saya mewakili teman-teman yang beli sangkar nih. Masalah ya. Harga, Mas, udah net banget atau masih bisa nego sih? Untuk masalah harga, kalau mau nego, di lokasi aja. Oh, datang aja ke sini? Datang aja langsung. Oke, siap. Siap. Nih, terima kasih banyak, Mas ya. Ya. Mudah-mudahan ini kios, jadi kalau yang sangkar, rezeki sangkar ya. Ya. Ini nanti semakin jaya. Siap, amin. Terus semakin banyak pelanggan, Mas ya. Amin, amin. Oke, teman-teman. Itu tadi review harga sangkar di kios rezeki sangkar yang berada di Jalan Gandaria 1. Ini ikutnya di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap, tinggal di kontak pemberanya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.